Indonesia menggerakkan anggota tentera dan polis di gereja-gereja menjelang sambutan Easter susulan siri serangan pengganas baru-baru ini. Di gereja Katedral Jakarta, pasukan bersenjata lengkap, kenderaan perisai dan pasukan pemusnah bom disiap-siagakan di lokasi. Laporannya bersama wakil kami di Indonesia, Kevin Budiarto. dalam kawalan rapih, polis dan tentara yang berjaga pastikan umat Kristen dapat beribadah dengan tenang sampai pada minggu esok untuk meraihkan Easter. 913 gereja di Jakarta dalam kawalan lebih 6.000 anggota pasukan keselamatan yang berkawal sejak semalam. Ketua Polis Metro Jakarta Fadil Imran memberi jaminan wilayahnya terkawal. Kewaspadaan pasti kita tingkatkan terkait dengan peristiwa bom di gereja katedral Makassar. Kita sudah melaksanakan patroli-patroli, kita sudah mengontrol sistem pengamanan dari uh, setiap gereja, kemudian objek vital. Upacara keagamaan yang biasanya diadakan 90 menit dikurangkan menjadi 60 menit. Penganut juga perlu lalui pelbagai saringan keselamatan dan pemeriksaan terperinci dengan kapasitas dikurangkan kepada 20%. Keindonesiaan yang beragam, bahwa keberagaman adalah justru menjadi kekayaan kita semua. Jangan sampai perbedaan itu justru menjadi sebuah pemicu perpesaan di antara kita. Semalam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengeluarkan notis bagi warga Malaysia di Indonesia agar berwaspada dan mengikuti arahan pihak berkuasa tempatan. Kevin Mudilarto, Jakarta, TV3.